Salam Warteg FBTV, melayani informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Terima kasih sudah menonton video ini. Sudah berapa banyak anggotanya, pemimpinnya di Batam? Kemudian apakah nanti ke depan akan membuat reseller-reseller di tingkat komplek perumahan apa enggak? Sasarannya nanti. Makasih. Jadi kalau sekarang seller aktif saya itu ada hampir 400-an. Itu tersebar di seluruh Kemenkumham. Iya. Jadi ada tingkatannya agen, member, reseller. Untuk angka pastinya saya enggak hafal karena yeah. Udah banyak kok. Makanya kita ada di sini supaya sekarang saya juga enggak kenal mereka masing-masing kan. Yeah. Ada yang langsung ke join ke toko, ada yang chat sama saya gitu. Jadi untuk angka pastinya saya enggak punya yang jelas untuk keseluruhan tanpa ratusan orang. Terus tadi apa lagi? Target kedepannya apakah resellernya mau tingkat perumahan kah atau saat ini gimana aja sih sistemnya pemasarannya? Sekarang sih banyak banget sih ya di Batam kayaknya di sistem perumahan setiap komplek udah ada. Oh gitu ya. Udah banyak sekali yang di Batam. Di Kepri sudah banyak sekali. Untuk modal awal jadi member resellernya seperti apa? Kalau untuk modal awal itu kalau di reseller itu cuma 3 juta aja. Oke. Okay. Makasih Mbak. Bestsellernya apa? Bestsellernya yang mana? Mbak dari itu sebagai distributor Kepri ya, bisa diceritakan dari awal sih Mbak di sini. Ini on air Mbak. Dari awal saya jualan ini seperti tadi yang saya bilang, saya awalnya pakai sendiri karena ya kan saya memang hobi di dunia kecantikan, terus memang suka skincarean lah gitu, jadi ditawarin teman yang distributor dari Medan, terus ternyata dan saya memang sebelum jualan ini tuh saya udah online shop, jadi ya sambil gitu loh, jadi foto-foto aja, terus banyak yang mau, jadi udah saya jualin sambil kerja sambil kuliah. Terus setelah saya menikah, saya harus resign karena suami saya dinas di luar. Jadi saya fokus, benar-benar fokus ngejalanin sampai ya bisa di titik ini. Jadi dari 3 paket, saya bisa di 30.000 paket sebulan. Gitu sih awalnya. Pertanyaannya ada kendala nggak sih? Tapi kalau terus kendala kenapa memilih MSPLO? Kenapa? Kenapa memilih MSPLO? Saya awalnya tadi diajak, terus udah ngerasain hasilnya sendiri juga bagus, jadi ya udah saya fokusin. Karena kan kalau
jualan skincare kalau nggak kita cobain gimana kita mau ngomong orang-orang kan, kita sendiri nggak pakai, nggak pakai kinerjanya gimana, karena bagus ya itu saya, akhirnya saya lanjut. Pertama kali beli itu berapa produk paket yang dibeli? Tiga paket. Itu harganya 280, terus ongkir saya 20, harusnya kan saya jual 300, jadi saya jual 320 ribu, jadi untung saya cuma 20 ribu. Jadi dari untung 60 ribu saya putar sampai sekarang 30 ribu. Jadi sekarang udah hampir 400 ya? Iya, di seluruh camp. Dan hari ini di Meret ini mengadakan acara gathering gitu ya? Jadi kayak malam penganugerahan buat seller-seller yang capai target penjualan terbanyak. Terus kita juga ada sharing session supaya teman-teman setelah pulang dari sini tuh selain dapat hadiah, bawa bekal juga loh, biar semakin semangat jualan selanjutnya gimana. Dari seluruh produk ya, tadi disebutkan ada sekitar 50 item, banyak, ya. Iya. Paling banyak digemari itu apa? Paket baju ya, jadi perempuan ya? Pastinya. Tapi kita juga ada produk yang cowok dan itu sudah berjalan 3 tahun ya. Dan 3 tahun itu juga lagi best seller banget sekarang. Jadi karena dulu cowok-cowok pengen pakai MS Glow, jadi kan pakai yang cewek nih. Akhirnya founder kita dari MS Glow ciptain produk cowok dan pecah juga, jadi best seller juga. Namanya MS Glow for Men. Kalau yang cewek kan MS Glow Beauty, kalau cowok MS Glow for Men. Mbak, di masa pandemi seperti ini gimana tuh penjualan? Pasti ada efek-efek lah, tapi di pandemi awal kita malah kaget. Orang kayaknya lebih milih gak makan nih daripada milih gak cantik. Ini beneran. Jadi skincare ini udah kayak kebutuhan primer. Karena semua orang, semua wanita pasti pengen cantik dimanapun. Dan semua orang, jadi skincare dan makeup itu beda ya. Kalau skincare semua pasti mau, tapi kalau makeup belum tentu semua cewek mau. Jadi kayak udah kebutuhan hari-hari, jadi mereka tuh memang antusias banget, ditambah pengen pakai gitu. Tipsnya sih kalau saya orangnya gigi, fokus. Jadi saya nggak suka ngelihat kompetitor saya. Saya nggak suka. Jadi kompetitor saya mau ngapain, saya harus beda dari dia. Saya nggak suka sama. Jadi kalau misalnya dia begini, saya juga begitu, saya nggak suka. Saya pengen punya kreativitas sendiri. Dan saya paling gengsi sama. Nggak suka. Jadi supaya orang ingat saya tuh ada ciri khas. Terus kayak gitu, pokoknya fokus. Jangan suka dengar sana sini, jangan gampang menyerah. Karena yang namanya usaha kan pasti ada naik turun gitu sih. Pernah ngalamin kerugian? Oh, alhamdulillah sampai sekarang. Oh, alhamdulillah. Oke, sukses Mbak Ade.